Kulo rekam nggih, kulo rekam nggih. Ya, enggak apa merekam. Wis, diundang. Nggih. Soleh luru iki siji, soleh pendiri pesantren Langitan Tuba. Nggih. Ya. Sing siji soleh darat Semarang. Ya. Terus soleh kemang satri luru kesingan ini soleh kemang mari mondok no kini ya terus mondok nang Mekah ya ya soleh darah Semarang ambil ya soleh pendiri pesantren Langitan Tuba setelah mondok terus mau gini jadi santri ini Batul Kohar terus mondok nang Mekah bersama-sama yai yang lainnya. Coba tuh, Yai Anwar Batang. Jadi Yai Soleh mang luru mang. Okay. Ya, mondok nama kaya. Bersama-sama yang Yai yang lainnya, yaitu Yai Anwar Batang, Yai Abdul Karim Kaliwungu, Yai Nawawi Banten, Yai Soleh Gresik, Soleh Bunga Komarudin, Komarudin, Soleh Dua. Bagaimana Yai Kholin Bangkala. Jadi monggo nang Mekah. Weh. Oh iya boleh. Boleh apa? Enggak boleh cuma Yai Nawawi Banten. Nah karena Yai Nawawi Banten ini kepesariannya nang Mekah nang Malang. Itu boleh. Enggak boleh cuma Yai Nawawi Banten. Yai Soleh dari pondok, Yai Soleh dari Semarang mang. Okay. Yai Soleh dari Semarang mendirikan pesantren. Kayak santri ini, ono santri loro, santri Yai Soleh dari Semarang itu sing jenenge Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, santri ini Yai Soleh mang. Ya Soleh darat mah lho. Iku siji Hasyim Asy'ari. Oh, sadene ana aran Hasyim Asy'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama. Terus Ahmad Dahlan. Ya, pendiri Muhammadiyah. Sadurunge mondok nang Mekah iku arane Ahmad Darwis. Nggih. Baru mondok nang Mekah mulai ganti nama jenenge Ahmad Dahlan. Wong luwe iki Hasyim Asy'ari ambek Ahmad Dahlan iki itu wong liya mindoan. Da gurune iki mang Yai Soleh darah Semarang. Lah Yai Soleh darah Semarang tak dibungi modal, nama ka modal ono dulu sing. Santri ini batu gua. Jadi NU Muhammadiyah itu aslinya ini pondok. Kerja pondok, okay. Guru ini kiki, guru ini ya Soleh darah Semarang semua, guru ini ya Hasyim Asy'ari, guru ini Ahmad Dahlan, iku ya Soleh darah Semarang, ya Soleh darah Semarang satu ini mondo, nama kamu mondo ini nomor semua, nomor ini Batul Kohar, kumang canggap, mana canggap, kuih. Okay. Tapi asli ini pondok Muhammad. Sejarah yang buatan ini. Bodi itu tahu untuk dipotong. Apa oh kau nona sejarah itu ke kau kau ditulis. Mergo yai jelas mau mulai yai pertama, ya sampai saiki punya saiki, ya itu kau nona sing ngaku-ngaku. Jadi yai tolong darat Semarang mari mondok no yai tuh kau hari kemang mulai dipesen. Kono jangan ngaku-ngaku santriku, aku gurumu kan jadi ngono. Kalau semua itu, mereka alirane melo alirane Ibnu atau Ila Asakan dari ngarang kitab hikam. Mereka Ibnu atau Ila ngarang kitab hikam. Kau namanya kitab hikam ku ngomong ada pin tanamlah dalam-dalam. Wujudku wujudmu keberadaanmu. Di anjur umur di dalam bumi kesamaran. Kau harus ngaku-ngaku. Anaknya Mbak Tulkohari jenisnya Mbak Muhammad Nurkumwali. Karangan kitabnya wakil, apa mati dihubung ke apa itu?
apa enggak katanya gak gelem diwuwi nek wong ngono. Ya. Ono siji kalangane gak kita itu. Guoco dene bajaran. Iya, iki rosa pi antara al bajar, iki rosa pi asma al-Ukhud, iki rosa pi asma nabi, iki rosa pi asma al-Husna. Diwaca iku lho ben malam apa? Senin. Ah, malam Selasa. Namun ata aku ben mari dobo. Ngono lho. Ada mantu ajar bareng ku apa itu? Bacaan itu. Oh no, tapi kalau nama sejarah itu ini tak no, ini belajar soal darah Semarang itu guru ini dapat kemasin ya ya Sematari, guru ini yang macam macam kok gak ngerti gitu kan? Ya itu kari macam bangangat dan boyo itu tak kira betul kohar, pendiri pesantren dan boyo, arah ini batul kari macam bangangat. Iku santri ini batu kau, mulai coba kerja ini kita dah. Kau no joko, kau ni santri ku aku ibu. Maka no, kerja itu karena bawa dari mana ke itu kari ku mundur. Maka no mati ya itu orang darat mana. Jadi berarti di luar rumah ibu tua, sembipit ulama nongol ni cowok. Batu Kohari kan juga kantulannya Soalan Darat Marang. Soalan Darat Marang juga ganti ya Tim Asari Bakolir, ya Ahmad Cakelan. Ya berarti kan yang bibit ulama-ulama anak Jawa itu ya Batu Kohari. Nah Batu Kohari itu tak jadi mondok namanya. Tak julungnya, tahu mondok namanya kaya guru ini jenengnya Syekh Abu Bakar Sato Mengarah kita di anak itu. Namanya saya ini taklar, makan. Tahu modal nama kali ku guru ni mang mengarah kita di anak itu lipin. Nanti gua kita di anak itu lipin toko Mekah nang di Jawa ini betul kan? Di masyarakat kan kita di anak itu lipin nang di Indonesia ini betul kan? Paham ya? Kalau si pondok drama itu pondok tua, mana loh? Mesti bibit ulama-ulama najo. Makanya waktu apa si Urip kira-kira mati kurang 15 tahun tu, pengi jangkrolat pengi ono wong totok-totok, ya totok-totok. Dari apa itu? Sopo ya mendaya kok pengi-pengi. Lama itu. Ini apa ya? Dibuka no, ternyata Gusman pun juga. Waktu itu Gus turun di Pondok Al-Anwar apa aja itu Ben pengasuh Pondok Pesantren Salang Pesantren Salang yang itu Lembong jenengi Mus Mahathir Ulum Syar'i yang Allah diasuh Mbah Imam jenenge Ma'adul Ilmi Syar'i Ilmi Kalumus loh, waktu itu tuh Mbak Maimun turun duwe pondok jadi celok Gus, makanya apa dibuka Mbak Mbak lu Gus ini kula ya emang monggo kok jalu, penting emang kok ini dibuna dibuduhi wetang lah ya layak tamu ya. Eh, apa ni? Anu, tu, apa lagi tu? Asbab. Asbab ini ke, ada sampai tu. Ini lebih. Cukup tu. Daya rupanya foto-foto ni. Rikir saja ni. DNA itu. Okay. Kena air api. Kena air api. Kayak kata. DNA itu. Lo jomong nang iki lho, ketemu iki. Sampai iku ne. Tak. Apa? Kang, lapor yo eh,
sing siap pun di. Ya nek iki iki pondok kuno iki. Abang tadi metu ngene iki. Balik kepala singgah iki. Eh, kepala singgah iki. Ya kene iki ora dijeh. Dipasiti mati. Kira-kira apa mati kurang 5 tahun. Ya, iku pengi-pengi tak lola pengi ora ora ketopo. Dok, bukan ternyata terus main umur di rumah kok jalu gul dari nasa ini penting enak ini memang berpengara di sila guna di wilayah kamu itu nopo penting nopo ulang riki ini kiai mas niat di latu roke kali ini niat tak baru baru kapan nomor tiga ini pacus karo kaliyai Mas Abdul Quran rupi kitabnya yai Mas Abdul Quran walaupun sakoras jadi kalau ngerti-ngerti niat pacus petilakannya yai Mas Abdul Quran rupi kitabnya yai Mas Abdul Quran walaupun saklempit lu kok ngoteng gus karena ditemukan sejarah bahwa Yai Mas Abdul Quran itu sing dipit ulama-ulama muncul cerita no tau tidak Yai Mas Abdul Quran itu mau jadi santri ono satu yang dulu jenis bodoh kok ini tak cerita apa kemana jenis soleh iji soleh sing bakal ini ya aku soleh ini jadi muasis pendiri pesantren Anglikan juga terus siti sini soleh darat semua jadi ya ikut santri ini mbak aku dari soleh lurus kumang ya mari mundur oke mundur nama kakak kan iya iya ini kumang lu ya iya iya terus ya iya kalian darat Semarang itu masih tak boleh jadi Nawawi Banten. Ya itu kalian darat Semarang itu ngecek ngepondok. Maka saat ini ono saat ini lulu jenisnya Hasim Ashari sing mendirikan Nahdlatul Ulama. Mari ono Ahmad Dahlan sing aslinya Ahmad Tarmiz bareng mari mondok teko Mekah cuma kasih nama jenenge Ahmad Dahlan. Sing mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih dulu berdiri sebelum NU berdiri. Paham ya? Nah, wis. Jadi wong loro iki berarti sing mimpin ulama nang Jawa iku. Hasyim Ashari iku. Ceritane lha ngono lah. Lah ya iki lho gurune kiai-kiai kabeh ya, kholil bareng mang ya. Ini kiai-kiai paham ya kan ya? Ini wow, baju gani wow bangun lo apa? Asa kita apa? Jiwara bosan gak ada kulaku dari apa? Ini kapan nanti dengan kula sanjang lagunya aku merinding isu kondo aku ini coba butek nojo akhirnya aku nang langitan kepeduk Yai Bakti ya aku nggak motor aku mengurutok ambil matahari supiru matahari pengampun kepeduk Yai Bakti ya Bakti roh aku roh Yai Bakti ke Yai Bakti itu termasuk apa waktu itu jadi kepala Yai Khosar ya Yai Khos tidak aku nak jurune Kiai Khotibu. Jadi aku nak pertemuan Kiai Khotibu mesti aku diundang lah aku. Aku dhewe gak ngerti. Aku lho kok meno Kiai Khotibu ya opo. Lah ya, wong aku wong embongan. Iya ya, wong bodho, wong elek ya. Kok mesti ana acara iku mang lho, kumpulan Kiai Khotibu mesti aku meno ki. Nggih. Aku wis tak takonno nang ngene ke karena wong pengurus PWNU Jawa Timur biyen kantor iki nang Jalan Raya Darmo. Takono.
Napa kula niki ngeten kumpulan iya-iya kok kula kok mero. Yo jenengan termadu lagi. Ah, sampeyan dulu. Baik-baik. Kula jupuk akan dokumen nggih. Ternyata ono nomor 37 37 ya. 37 itu 37. Nggih. Ya padha arep nang anan-anan rumahi pondok iki. Ya, jadi kidul nomor 2 nomor 37. Itu nomor 37 urutan ini termasuk golongannya ulama-ulama baru ngerti itu aku. Nah terus kulon ini loh kok jalan ulama kot itu loh kulon ini orang budu, ngerek, orang embongan langan ya ini buat ngerti kulon kekondakmu ini jenisnya Sujono. Sujono itu termasuk waktu itu seketari CPWN Sujono Bukul gitu ya, urutan ini. Jadi berarti langitan itu, pondok pesantren langitan itu sangatin terus semua. Lo, kayak bukti nomor no. Ya itu apa fakir mon? Saya pakai pulang miliki curhat curhokin, tapi kali tak ada. Nomor di kolik mati tak. Tambah jawab ini jujur. Nek abang tambang kondo abang, nek ijo tambang kondo ijo. Ojo wak ya. Nopo bener. Ya isole pendiri pesantren langitan Tuban. Saat ini ya emang satu keluar. Leret. Nanti mas, leret mas. Nanti ini batu kohan. Ya isole daan ini. Pendiri pesantren langitan Tuban. Bukti-bukti ini. Terus melbu. Melbu, ada di temoni namanya, anu itu ya ruang tamu. Ya pakai melbu, metung gue kitab, kitab itu gombre kan, tapi itu oleh aus kan lah. Kita anu kapalan itu kuno ya, jadi kitab dia isoleh. Sampai tinggal mas, bukan enggak siji pun. Nungguin pinggir kitab itu akeh keterangan-keterangan tambahan ini loh ya. Mungkin ya jurukohan terlalu dicatut ditutup kamar kolah usah Mas Abdul Kohan terus semua makin lho ini bukti bahwa ya Mas Abdul Kohan ya isolah ini kusat ini ya Mas Abdul Kohan terus berarti ini bukti karena keterangan-keterangan tambahan ditutup kamar kolah usah Mas Abdul Kohan tak terima bu. Mau dibuka nomornya awal sampai buri bu, mati catatan-catatan ni. Lo benar, dicatat cewek ini lah ya. Ya, nomor ini bu, lama kolau sempat abu kolan. Niki membuktikan memang bahwa batu oleh ini bu satu ini batu. Mati ya, ya. Beri kasih nak bu. Mari mana pamitan nak bu. Turut nang Semarang. Tak jeli Semarang tu. Takon mung becak-becak pun di kampung darat. Jadi dari solan darat Semarang. Oh ni ko. Parani, gak ono petilasan. Gak ono pondok, gak ono rupo lembaga pendidikan. Anak-anak iyo gak ono. Iya. Iya. Takut-takut sopo lang lah dah. Akhirnya aku terus mulon. Kulo namun di Pulau Semarang jeneng kali wungu. Yo kono ono jadi Timyati Roki. Ya ya Timyati Roki itu ku terakhir udah itu ya. Terakhir jadi Dewan Suri PKB Timyati Roki. Ini tak barang. Takoni aku sakit pun di kakak. Wah sakit terus semua ya. Langsung paham deh. Oh, dia nak ngerti lah berarti itu. Cara itu semua ya. Ono masih mana? Kalau ngerti ya ini pindah silaturahim tak perlu taken. No polerut ya ini soleh darat Semarang itu satu ini emas satu pas. Jadi satu ini ya emas tu pas terus mau. Anjir rumenu mondok itu terus. Gus Yusuf niku nggih, langsung nggih. Gus Yusuf. Nggih, Gus Yusuf siapa? Sing terdiri anu DPR niki sampeyan niku.
Gojo Tegarejo ta? Nggih, mboten niku. Turunan mboten niku. Enggak ngerti aku nek turunan. Pokoke Yai Gojo Tegu anake Yai Gundori. Gundori, Gundori ku alumni Bendo. Oh. Pari Kediri. Alumni Bendo ku nggone Pak Ida iku lho. Nggih. Alumni kono. Ya Gundori ku di anu Magelang. Kutan dua naran kudu sepin jadi dua yang muka. Ya, apa? Pelarangan ini kasih kasuwe. Eh? Mau tadi sok kasuwe. Apa? Ini kilo kudu satu kali sesuatu. Kaiso kasuwe. Lain lain antam jember, murinan jember. Terem terisele. Lah iya tak ceritani mu ceritaniku, mana lo? Jadi, kan ceritanya bahwa sing bibit ulama-ulama Jawa yang macam tu kali kan bama ini mau dikumang, lo? Ini lah niatnya baroka kita di macam tu walaupun tak korak dikumang dah diwaram iya selesai tu betul gak ada kulo. Coba kalau kau berpacu cantik, mungkin sampai pulau kandangnya. Karena kan enggak. Kalau kau ini kucing bibit ulama ke Jawa, itu namanya ya Mas Abdul Qadir. Hmm. Bibit ulama ke Jawa itu. Ya bener sih, bener. Okay. Oh, bibit cantik lah ini. Soren darat marah, bibit cantik lah ini. Ya Yasin Matahari. Karena enggak bakolil bareng itu. Ya bener, katanya bibit ulama ke Jawa itu. Apa ana sejarah mboten enten makal gonggon niku aliran-alirane Ibnu Athaq mulai kumah. Enggak dulu ngaku-ngaku. Paham ya? Lah ono sejarah. Tapi ono wong ahli sejarah tukang nulis sejarah. Jenenge Gus sapa ngono lho. Kae iki ya ono. Ngakoni tapi gak ditulis apa. Beda itu kan tadi diturun mereka aku mang tak kandang itu mang. Artinya jadi aku kru muncul itu mono. Paham deh. Tapi kan kami kebetulan Muhammad dia apa mana? Tahu tak kecewa? Guru cici, foto. Tenggara nong ini dia. Mau tata kono kemana gue nih anu bapak ibu tata kono nabo dia lo ini nabo ya i akhir-akhir niki NU Muhammad dia kok perbedaan ini ditonjol-tonjolkan bahkan dibentur-bentur aja memang kucu ngoten ya mas Pepe siapa? Hei sopo? Gak apa-apa kalah ya Pepe kalah Pepe itu apa? Caca. Nakseni. Nakseni. Kadang-kadang namanya kaca-kacaan Pepe. Pepe. Anu ceritanya Mas Mangku ini dulu. Kalau kita lari nih kau. Kalau kita lari sih. Tuh. Kita lari kan. Paham ya? Enggak paham. Jadi ono nila sejarah ae terus semua. Nggih. Kami terus Mas Abdul Qahar tutup mana Bas? Intip lah. Karena apa akhir-akhir itu perbedaan kita jauh-jauhkan bahkan dibentur-bentur no. Memang kudungunu supaya wong Islam di Indonesia. Kalau kita mengatakan umat Islam di Indonesia, isinya ya hormat besar lorong itu, Erku dan Muhammad. Jika ini pun supaya Islam di Indonesia dapat selesai. Ya,
Kok ada ngeten ya apa? Kok mboten mboten ngantos selesai ngoten niku lho. Lah cepet dakel cecek terus ngono lho. Kone ngomong ikan Indonesia sapa ae sini. NU dan Muhammadiyah kan. Jantan ini Muhammadiyah itu asli ini bodong guru ini cici soalnya darah Semarang Dwi Santi lahiran Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU Dwi Santi lahiran Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah Hasyim Asy'ari yang ngambil maksudnya itu wong Rio Mindoan guru ini cici soalnya darah Semarang soalnya darah Semarang satu yang mendomong kan mendirikan dulu semua itu enggak yang mulai ke PKI ya komunis supaya uang Islam Indonesia gak pernah gagal. Data ini nanti PKI ini, tapi kawan kan diubah no. Iya, PKI ini tuh jenengi istana, rencana bu, kekuasaan. Istana istana, Jakarta itu di sini tuh Jokowi, Muldoko, Endro Priyono, Luhut Bintar Panjaitan, Bahlil, ya. Lalu bapak ini uang sentukan mengeluarkan statement yang kontroversi. Ini nyebab nolong Islam Indonesia gaduh diingu ambil pemerintah dipelihara supaya uang Islam Indonesia gak pernah selesai. Tapi mengendaki mulu kebian zaman Pak Harto uang sendiri kita bisa melenyapkan Islam dari Indonesia. Ibu Ali Murtopo Jenderal itu diganti yang dikadernya jenisnya RB Murdani RB Murdani diturutnya kadernya Sudi Cilalari sehingga cerita pemandu jihad ya, ini lah, aku tahu gimana itu pemandu jihad, gimana ya tapi saya itu gak ada itu sih, mana ini aku niatnya ngelaknya orang Islam Sugi Silalahi diturutnya oleh kadernya jenengi Luhut Bintar Panjaitan saiki ini itu juga cita Luhut itu juga cita kita melenyapkan Islam dari Indonesia termasuk konco-konco ini yang dulu Priyono, Muldoko Muldoko orang Kediri, orang Wati PKI ya, asli Madiun PKI ya, paham ya Mari ngono, sampai aku jenengi itu siapa itu? Prabowo termasuk Prabowo ya, termasuk itu sampai Wiranto Wiranto itu itu konconi Luhut itu Wiranto, Bro Priyono Muldoko iya Luhut bintang baca hitam itu gak jono itu termasuk kado ya Ali Murtopo Mari aku mau topo mati, terus LV Murdani. Mari LV Murdani mati, Sudi Cilalahi. Sudi Cilalahi mati, tapi ngomong Luhut Bintar Panjaitan. Tadi ini kata Nono Wong, itu kan ini Luhut Panjaitan bunga, kami menteri, goblok. Maka akhirnya mengatakan Islam dari Indonesia ini. Paham ya? Iya, 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 iya